Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Esmulani? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, sebelum lanjut silakan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini, buat konten apa nih Bang? Nah, ini saya akan buat konten 5 aplikasi yang bisa digunakan untuk nobar baik di HP maupun di laptop atau PC yang recommended. Oke, apa saja kita bahas satu-satu. Yang pertama saya merekomendasikan ini ada 2 aplikasi yang bisa untuk nobar versi HP. Bentar, yang versi HP dulu, yang web bentar lagi. Oke, versi HP menurut saya rekomendasi pertama atau versi Android itu saya lebih jatuh ke Hero. Oke, bandingkan dengan nanti yang kedua. Nah, di Hero ini kelebihannya bisa lewat Drive ataupun nanti saat nobar bareng dari Netflix maupun Disney dan lain sebagainya, itu udah sangat support dan lebih ringan. Sekali lagi, lebih ringan dan minim gangguan jika dibanding yang kedua. Yang kedua apa? Yang sempat viral kemarin di channel saya hingga langsung 77.000 view. Alhamdulillah, terima kasih Sobat Esmo semua. Dan itu yaitu Rave ya. Ini kelemahannya dibanding dengan Hero. Ini mohon maaf saya ulas di sini. Itu kalau pakai Rave itu cenderung lebih berat dan masih banyak gangguannya, kadang malah di HP yang ataupun PC yang kurang support itu malah hang karena ini cenderung lebih berat. Dan keduanya ini mohon maaf, untuk nobar versi webnya itu belum support. Nah, tapi untuk nobar bareng ini baik dari YouTube, Netflix dan lain sebagainya itu jelas sudah support luar biasa dibanding aplikasi yang lain. 2 ini saya rekomendasikan. Tapi dari yang pertama dan kedua, saya lebih merekomendasikan yang kedua. Dan ini belum banyak yang tahu, Hero. Oke, okay. Hero. Oke, okay. Hero Watch Party itu. Sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima ini nanti bisa digunakan nobar versi web. Nah, lewat versi web intinya kita bisa streaming serta kita support dengan aplikasi ini untuk bisa nobar bareng. Oke, nobar bareng Bang, jelas tentu. Oke, cara nobar secara online versi web atau lihat streaming film. Oke, apa saja itu? Yang pertama rekomendasi saya, yang paling bagus atau yang kurang dulu mohon maaf, itu yang pertama saya lebih condong ke Google Meet. Dengan yang versi gratis atau gratisan kita bisa sampai 100 penonton lewat share screennya. Share screen lewat streaming, kita share screen itu bisa sampai 100 penonton dan waktunya unlimited. Oke? Oke. Nah, terus yang kedua ini lewat Zoom. Tentu teman-teman sudah familiar karena sering pembelajaran selama pandemi ini banyak yang menggunakan Zoom ataupun tadi yang pertama Google Meet. Yang keempat ini jatuh ke Zoom. Ini tapi sayangnya yang versi free itu hanya untuk 40 menit dan 100 orang. Nah, sayang sekali kalau kita saat nonton seru-serunya, asik-asiknya terputus, harus buat room baru, itu sayang sekali. Jadi lebih condong ke yang pertama tadi. Terus yang kelima, yang terakhir ini apa guys? Nah, Discord. Nah, dengan Discord ini sering selain untuk nobar, ini juga untuk mabar. Tapi sayang sekali mohon maaf, di beberapa Android ini tidak support. Nah, kelemahan untuk yang ketiga, keempat, dan kelima ini di beberapa Android itu tidak support. Support bisa share, bisa nobar, tapi kadang suaranya yang tidak terdengar. Nah, tapi anjurannya untuk ketiganya ini bisa atau ke semuanya ini teman-teman nobarnya lewat PC atau laptop. Itu sebagai hostnya utamanya. Si host minimal harus pakai
PC atau laptop, itu akan lebih nyaman. Oke? Oke, tentu begitu. Tapi kalau tetap mengendaki dengan Android, pilihan satu dan kedua tadi yang kami rekomendasikan. Oke, Ima, itu penjelasan masing-masing aplikasi yang bisa digunakan untuk Nobar. Dan linknya saya lihat tutorialnya untuk link tutorialnya saya kasih di deskripsi semua. Oke, yang belum subscribe silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.